Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Aku ucapin terima kasih sama kalian yang udah klik videoku. Dan untuk yang baru gabung, kenalin aku Mami Jeha. Halo, salam kenal. Alhamdulillah ya teman-teman, di hari yang baik ini aku bisa sharing lagi sama kalian. Tapi di video kali ini aku nggak update balance menabung ataupun budgeting. Aku di sini mau review dan unboxing setup alat budgeting terbaru aku ya teman-teman. Nah iya, ini aku baru aja dapat alat budgeting terbaru aku, yaitu Clear Envelope Budgeting ya teman-teman. Ini aku dapatnya dari Origami Project. Nah, kebetulan banget Origami Project ini baru ngeluarin atau baru launching produk envelope ini ya teman-teman. Nah jadi clear envelope ini itu ukuran 6A dengan 6 lubang ya teman-teman, dan bisa banget ditaruh di binder ukuran 6A ya. Nah jadinya ini itu bisa request loh teman-teman, serunya itu dia nih bisa request keperluan budgeting kita. Tapi kalau untuk desain untuk origami sementara ini nggak nerima desain custom customer ya, tapi hanya nerima yang namanya itu kebutuhan budgetingnya atau pos-pos keuangannya aja nih. Nah, jadi Origami Project ini dia ngeluarin project terbarunya yaitu clear envelope budgeting ya teman-teman. Dia juga menyediakan dua opsional, yaitu opsional yang pertama ini dari paper art atau yang amplopnya itu agak transparan gitu ya teman-teman, dan satu lagi yang putih itu dia nggak transparan, tapi aku milihnya yang transparan aja karena lebih bagus dan lebih estetik gitu. Dan kebetulan bindernya ini juga ukuran 6A, dapat dari Origami Project juga ya. Nah biar matching gitu ya, warnanya sama estetik gitu, dan aku butuh nuansa baru biar lebih semangat lagi budgetingnya, semangat lagi bikin videonya yang bagus-bagus. Walaupun suaranya nggak bagus ya, seenggaknya video aku bisa memanjakan mata kalian ya, mudah-mudahan, amin. Dan untuk price list clear envelope budgeting ini itu lumayan murah banget ya teman-teman. Untuk yang clear envelope sendiri atau yang paper art ini itu harganya di kisaran 7.000-an aja, dan untuk yang tipe putih itu di kisaran 6.000-an aja. Dan untuk satu envelope ini bisa muat uang selembaran kisaran 25 sampai 40 lembar aja ya teman-teman. Biar lebih awet kita juga harus merawatnya dengan baik ya. Oke deh ya. Jadi buat kalian yang mau samaan atau mau kepo-kepo tentang Origami Project dan project-project dari Origami, kalian bisa klik linknya di deskripsi box, nanti aku sematkan ya. Pokoknya produknya itu estetik-estetik banget ya, original desain dari Origami. Baik yang itu clear envelope budgeting ataupun yang saving challenge, semuanya sudah tersedia di TikTok shopnya Origami ya teman-teman, atau di Nabung Ceria Origami. Oke, nah karena videonya tidak terlalu panjang, aku ucapin terima kasih banget ya buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe dong. Kalau udah, aku ucapin terima kasih ya. Aku udahin ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.